Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, pukul 12 malam. Baru buka WhatsApp. Baru nak buka live. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah live hari yang ke-136. Untuk tajuk kita hari ini iaitu pengalaman itu adalah guru yang lebih baik. Betul ke? Jadi persoalan itu yang kita nak rungkai, yang kita nak tahu. Bagi sesiapa yang tengok video ni, tunggu sehingga habis video ni. Jangan cepat sangat korang putus asa. Jangan cepat sangat anda, tuan, puan, datuk, okay, Tan Sri, Datin Sri, sesiapa yang tengok video ini, jangan cepat sangat anda fed up. Jangan cepat putus asa. Berapa kali anda tengok video yang tak berguna, jadi cubalah tengok video ni sehingga habis. Jadi adakah pengalaman itu amat berguna? Pengalaman amat berguna jika anda ada pengalaman sendiri dan anda juga belajar daripada orang yang ada pengalaman tersebut. Janganlah anda sendiri yang buat kesilapan tu. Jadi kita tak nak sebenarnya kita sendiri bazirkan masa. Jadi kita tak nak kita sendiri bazirkan masa untuk buat kesilapan. Okay. So tajuk hari ini amat pelik sedikit sebab dia pasal risiko, pasal pengalaman tentang guru. Dan tajuk ni mungkin jarang yang orang nak bincangkan. Mungkin ada dah orang bincangkan, tetapi saya mungkin adalah orang yang kedua, ketiga yang cakap pasal benda ni kan. So insyaAllah jika tajuk ni ditengok oleh orang lain berkali-kali, tajuk ini still lagi relevan sebab ianya bukan berkenaan tentang siapa anda pada zaman ini ke apa, tapi ianya kekal relevan disebabkan berapa lama anda dalam bidang bisnes, berapa lama anda buat kesilapan, dah pernah buat kesilapan ke tidak. Dan ni kamera, okay, ni screen. So biasalah bila kita dah tengok, kita ni kalau tengok tengok kamera and then kita nampak muka kita sendiri, kita rasa macam nampak muka aku lah. So kita akan lebih suka tengok muka kita, padahal kamera ni yang lebih penting. So pandanglah kamera, itulah benda peringatan bersama. Okay, so izinkan saya share. Semalam saya lupa nak share, lepas tu lagi satu pula video semalam yang saya buat, kipas dinding ni, dia terlampau direct dan dia dah mengacau pergerakan iPad ni. Lepas tu bunyi bising pula yang mengganggu, yang membuatkan orang tak dengar langsung apa yang saya cakap. Okay, so macam agak tak berguna lah bila saya buat live semalam. At least lah, okay lah, boleh lah. Okay, so tajuk kita hari ini adalah tajuk berkenaan tentang pengalaman itu adalah guru yang paling baik, betul ke? Okay, pengalaman saya sendiri mempunyai pengalaman banyak dalam dunia usahawan dan banyak sangat yang tak berguna. Kenapa cakap tak berguna? Ni cerita tentang kegagalan. Kalau mencari cerita kejayaan, alhamdulillah saya ada juga cerita kejayaan. Tapi tentang kejayaan saya dalam bisnes, ini adalah salah satu cebisan kejayaan saya untuk saya menyampaikan mesej kepada orang di luar sana untuk supaya mereka tidak melakukan kesilapan yang sama. Okay, so so itulah dia. Nampak tak? Nampak? Inilah ring light yang saya pakai, okay, untuk dipantulkan cahaya. Ni dia. Tapi ni macam bateri dah nak low dah. Saya tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa bateri nak low, bateri low lah kan. Okay. Saya sendiri pernah buat bisnes macam-macam. Dan kesilapan saya, okay, saya nak you belajar daripada kesilapan tu. Jangan buat kesilapan yang sama. Kesilapan saya ialah saya tak tak analisa dengan tepat adakah benda yang saya buat tu
betul-betul ada permintaan ke tidak. Itu kesilapan saya. Okay. So dan saya waktu tu tak ada ilmu. Sorry sekejap eh. Dan waktu itu saya tak ada ilmu. Aha. Waktu itu saya tak ada ilmu. Saya tak ada ilmu untuk buat bisnes. Dan saya tak ada mentor. Bukan tak ada mentor yang direct secara full time. Itu memang tak ada lah kan. Sentiasa menasihati. Tapi memang ada lah juga macam leader bila buat MLM. And then bila buat bisnes, mostly lah MLM. Saya pernah join 3 MLM. HIO, Herbalife, and ada lagi satu e-mall nama dia. Okay. So kerugian saya tak cakap. Sakit hati saya nak cakap pasal kerugian ni. Tapi pastinya ini beratus ribu. Okay. So kalau you buat kesilapan yang bodoh yang sama, join the club. Join the club maksudnya kita perbaiki, kita leverage diri kita. Apa yang saya pelajari, kena ada ilmu, kena ada mentor. Setiap apa yang kita lakukan, kita bukan saja hadap risiko, kita kena pandai urus risiko. Okay? Bila kita pandai urus risiko, kita punya rezeki pula akan masuk dengan senang. Okay? Sebab sebelum ni bila kita buat bisnes, saya yakin anda akan pernah buat kesilapan. Okay? Kesilapan dengan mak bapak, dengan adik beradik, you akan ada salah faham, buat dosa dengan suami, isteri ke, dengan anak ke. Jadi benda tu yang akan membuatkan maybe business you sekarang yang akan jadi slow, dan membuatkan maybe you punya ahli keluarga tak percaya dengan you, dengan apa yang you buat sekarang. Jadi you kena tunjukkan supaya ianya adalah benda yang you pasti, yang you ada ilmu. You buat benda ni bukan disebabkan you ikut-ikut orang, tapi you memang ada kepakaran dalam bidang ni, dan you tahu you ada ilmu. Dan dalam masa yang sama you buat benda ni, you pasti. Pasti maknanya benda ni adalah benda yang berkekalan yang you akan buat. Okay. Macam saya sendiri, alhamdulillah saya memang dah banyak kali bila saya dah gagal, saya analisa, saya baca buku, saya cari ilmu, saya cari mentor. Dan apa penyelesaian yang saya perlu lakukan untuk saya sendiri jadi usahawan visionary. Bila saya sendiri untuk menjadi usahawan visionary, dan saya nampak saya sendiri kena melahirkan usahawan-usahawan visionary. Dan itulah juga saya punya mission dan vision saya, iaitu melahirkan usahawan visionary dalam setiap bidang. Dan saya yakin dan percaya bahawa setiap usahawan layak untuk meninggalkan dunia ini dengan keadaan yang tersenyum dan lega, dan mereka tahu mereka tinggalkan tiga benda, iaitu at least tiga benda ni, iaitu anak yang soleh ataupun soleh yang setiasa mendoakan kita, sedekah jariah, dan juga ilmu yang bermanfaat. Jadi benda tiga ni at least yang you ada. Dan selain daripada itu, of course bila you sebagai usahawan, you nak rezeki yang you salurkan kepada dana-dana pendidikan anak-anak tahfiz ke, dalam kepada anak you sendiri untuk dimasukkan dalam untuk menimba ilmu ke arah yang lebih baik, untuk jalankan ilmu tersebut supaya memberikan manfaat untuk kejayaan dunia dan di akhirat. Sebab kita tahu perjalanan kita di atas bumi ini hanya sekejap saja. Sebab kehidupan kita, jika you hidup 75 tahun, seakan sejam setengah saja di akhirat. Bayangkan di akhirat sejam setengah saja hidup kita selama 75 tahun. Dan setengah jam bersamaan 25 tahun. Kalau macam saya baru hidup setengah jam ni, sebab saya dah 25 tahun nak masuk 26 tahun ini bulan 8, 9 Ogos. Bagi sesiapa yang maybe kalau yang panjang umur ke apa, maknanya dia hidup lebih daripada 2 jam di akhirat. Masa akhirat ialah 2 jam. Jadi perjalanan kita di atas bukan di atas bumi, perjalanan hayat kita ialah sehingga 13 perhentian. Dan bumi ini adalah perhentian yang ketiga. Jadi janganlah kita rasa kita ni boleh berjaya di dunia saja, dan kita biarkan di akhirat itu kita tak ada bekalan, kita tak ada persediaan. Dan inilah tempat kita untuk bersedia. Dan inilah juga tempat kita
untuk kita menimba ilmu, untuk kita latih diri kita untuk persediaan di akhirat nanti. Okey. Jadi alhamdulillah, saya sendiri apabila semua yang saya alami selama ini, daripada dulu sehingga kini, semua kesilapan yang saya lakukan daripada segi bisnes, hidup saya, pengalaman pahit saya, kesakitan saya, benda tai, benda bodoh, kesilapan yang saya buat mungkin orang lain yang tak terfikir benda itu berlaku pada orang yang macam saya, benda itulah yang terjadi. Jadi saya dah ada kongsi dah, saya dah kongsi dekat saya punya video-video sebelumnya. Kalau you tengok semua, you ikut semua video-video saya, dan saya pasti you akan kenal dan bagaimana pengalaman hidup saya, apa ilmu yang saya ada. Dan saya ni jenis ulat buku, saya suka membaca. Dan bila saya membaca, saya akan apply dan saya akan jalankan benda itu untuk apa yang saya boleh buat untuk ubah dunia ini ke arah yang lebih baik. Okay? Dan selalu tagline saya ialah vision is passion to change. Dan saya tahu semua orang juga hidup lahir di atas bumi ini adalah juara, dan mereka juga ada sebab kenapa mereka hidup di atas bumi ini dan untuk meneruskan perjalanan mereka di alam yang lain nanti. Dan saya bercakap ni in terms of bukan saja you sebagai seorang Islam, dan kita tahu sebenarnya semua manusia akan lalui di dunia yang sama, cuma mereka tak sedar lagi bahawa Islam itu adalah agama yang sebenar. Okay? So tajuk kita, kenapa kegagalan itu adalah cikgu yang paling baik. Kegagalan itu adalah cikgu yang paling baik disebabkan you akan menjadi lebih baik jika you dapat pengalaman, you dapat pengajaran, dan you sedar pengajaran itu adalah untuk diri anda. Dan kalau you dapat pengalaman, you tahu benda itu boleh berubah you menjadi lebih baik, tetapi end up you buat balik kesilapan yang sama dan you buat kesilapan itu menjadi lebih buruk lagi, so pengalaman itu bukanlah cikgu yang baik. So itulah jawapan dia. Ia bukannya jawapan dia betul dan tak betul, maka itulah jawapan yang sebenar. Sebab it depends pada manusia. Kadang ada hati manusia ni dia tak baik, dan ada hati manusia ni dia tak baik, dan ada orang yang selama hidup dia jahat. Bukan jahat, tapi dia okay, boleh katakan jahat lah, tapi disebabkan dia dah insaf, dia dah insaf, dia dah berubah, maka pengalaman itu adalah cikgu yang baik. Itulah jawapan dia. Tetapi jika orang tu baik tiba-tiba jadi jahat, dan selama punya dia jadi jahat, wallahualam bisawab, saya boleh cakap. Tetapi kita tak tahu pengakhiran dia bagaimana, dan bagaimana pula Allah di akhirat nanti, bagaimana pula dia, adakah dia masuk di syurga ataupun kita di neraka. Jadi kita sendiri boleh buat yang terbaik. Jadi kita doakanlah supaya kita tergolong dalam para alim ulama dan para solehin, dan semoga kita ditempatkan syurga yang baik, dan supaya kita juga berjaya di dunia ini dan berjaya di akhirat. Semoga kita ini bijak sini dan bijak sana, dan supaya kita tak melakukan kesilapan yang berkali-kali. Mungkin kita rasa kita dah belajar dan menimba ilmu untuk berjaya di dunia ini, untuk dapat rezeki di dunia ini, tapi kita tahu sebenarnya semua benda yang kita dapat adalah datang daripada Allah SWT, dan semuanya di atas kekuasaannya. Dan bila kita terlalu mengejar dengan kebendaan yang milik Allah SWT, tapi kita tak menghadap, sujud hadir ke hadapan Allah SWT setiap masa bila diperlukan, bila dipanggil, ketika dilaungkan laungan azan, kita sendiri telah menyihanati diri sendiri, telah mengabaikan tanggungjawab kita sebagai hambanya. Okay? Jadi cuba fikir-fikirkan. Dan benda ini peringatan untuk diri saya juga. Mungkin saya konsisten sekarang, wallahualam bisawab, mungkin tiba-tiba saya sendiri akan jadi lalai sementara. Jadi kita tak nak benda tu yang berlaku pada diri kita, dan kita nak surrounding kita menjadi surrounding yang baik. Kita tak nak benda yang buruk jadi kepada diri kita, hidup kita. Dan kita nak juga pengakhiran yang baik, pengakhiran iaitu husnul khatimah. Kita tak nak su'ul khatimah yang jahat, pengakhiran yang jahat, yang buruk. Jadi kita nak adalah pengakhiran yang baik, yang bagus pengakhirannya. Okay? So amalan-amalan tu, maknanya kita sendiri, apa yang kita lakukan setiap hari adalah ke arah
jihad kita ke atas jalan Allah, dan kita tahu hidup dan mati kita adalah kerana Allah SWT. Okay? Jadi persoalan tadi dalam tajuk kita hari ini, iaitu pengalaman itu adalah guru yang lebih baik. Okay? Maksud dia guru yang lebih baik, maknanya so, ada lagi satu persoalan. Okay, ada lagi satu persoalan, iaitu guru manakah yang lebih baik? Adakah pengalaman ataupun guru manusia itu sendiri? Jawapannya ialah dua-dua. Dua-dua adalah baik. Dan kita perlukan dua-dua. Kenapa? Malahan seorang guru memerlukan seorang memerlukan ilmu itu sendiri dan memerlukan seorang guru itu sendiri. Dan bila adanya guru yang pernah mengalami, yang tahu bagaimana selok belok ilmu tersebut, bagaimana nak menerangkan kepada murid tersebut, perlunya juga ilmu itu ada. Dan perlunya juga murid itu hadir untuk menimba ilmu dan bersedia untuk menyerap ilmu tersebut. Okay, jadi tiga benda ini kena ada. Maknanya pengalaman dan guru kena ada. Maknanya bila kita hadapi pengalaman itu, kita kena, jangan kita mengajar kepada orang lain benda yang kita hadapi, kita tak belajar pengajaran daripada pengalaman yang kita dah hadapi. Jadi bagaimana kita nak verify, bagaimana kita nak perbaiki supaya di masa hadapan kita tidak melakukan pengalaman yang buruk, kita tidak melakukan kesilapan yang sama. Jadi itu dengan cara kita mencari guru yang pakar dalam bidang yang kita gagal dalam pengalaman kita yang sebelum ini. Jadi maknanya kita bertanya dengan ilmu yang dia ada, maknanya kita boleh tahu di manakah silapnya kita. Okay? Itu pengalaman itu. Pengalaman dan guru. Guru kita kena jumpa. Pengalaman itu akan jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik jika kita sendiri ada pengalaman itu, kita dah rasa dan kita ada ilmu yang kita kena cari dengan guru yang pakar dalam bidang tersebut. Contoh bidang keagamaan, kita kena tanya cara solat, cara mengaji ataupun cara berniaga, bagaimana nak buat pemarketing, you kena tanya. Dan bila you buat pemasaran dalam cara you ada guru dan you ada pengalaman, dia akan menjadi combination yang sangat hebat. Okay? Pengalaman Hafiz Koi good. Alhamdulillah. Pengalaman itu akan jadi guru yang lebih baik jika you tahu kebenarannya di mana. Maknanya you cari ilmu tu. Benda yang you dah belajar, contoh you belajar matematik, you dah belajar ni, you tahu oh aku silapnya ni. Tetapi matematik, you tahu kan, matematik dia akan ada bermacam jenis soalan. Matematik ada berbagai jenis soalan. You tak boleh jangka okay, dia ada 10 pattern saja soalan. No, tak ada. Matematik dia ada berbagai, berjuta, berbilion jenis soalan yang boleh dihasilkan daripada formula cara jawab soalan. Macam tu. Maknanya ilmu guru kena ada. Jadi pengalaman yang you hadapi, you kena jumpa dengan guru yang pakar dalam bidang tersebut. Contoh, kita ambil contoh macam matematik. Matematik ada guru yang pakar tentang ilmu tersebut, formula tersebut. Dan kita jumpa, kita ada pengalaman, kita ada masalah ni, dan guru tu dia sendiri tak tahu, tak pernah alami benda ni, tapi dia ada ilmu dan dia sebagai guru dia tahu bagaimana ilmu tu sendiri, jawapan dia, teori dia semuanya, bagaimana cara nak tulis ke apa, dia tahu. Jadi dia, kita bawa ilmu tu, kita sebagai murid, masalah yang kita ada dan pengalaman kita apa alami itulah. And ilmu tersebut kita hadap sama-sama, maknanya solution, masalah dan solution. And barulah dia akan match dengan kita punya hasil. Jadi saya bukan just menjawab soalan pengalaman itu adalah guru yang lebih baik, betul ke tidak, tapi saya memberikan jawapan kepada anda bagaimana anda sendiri untuk perbaiki cara hidup anda, bagaimana anda sendiri nak perbaiki cara anda bersangka, bagaimana anda sendiri nak perbaiki mindset dalam fikiran anda ini. Jadi jika you betul-betul nak berubah, you nak capai you punya vision ke arah yang lebih baik, kita tak nak benda yang buruk, kita nak ke arah yang lebih baik. Jadi you boleh message saya personally, PM saya dekat saya punya page, dan tanya kepada saya bagaimana saya nak capai saya punya vision, tolong ajar saya. Boleh PM saya, tanya kepada saya, insyaAllah kita boleh bantu anda dan kita akan go through kepada you punya vision dan kita akan sampai vision tersebut, dan sama-sama kita sampaikan message kepada orang di luar sana tentang you punya message pula. Dan saya sendiri, saya ada message saya sendiri, iaitu vision is special to change, dan saya punya one word ialah vision. Dan saya selalu, saya memang ada tribe saya sendiri, saya ada group community saya sendiri, iaitu namanya Vision Hackers Tribe. Dan sesiapa yang nak join, you boleh komen kat bawah nak join Vision Hackers Tribe.
dan saya akan masukkan anda dalam grup tersebut. Okey. So alhamdulillah saya pun dah duk sembang, duk cakap tentang tajuk ni daripada tadi. So kita harap di Alim Academy anda dapat ilmu yang bermanfaat dan semoga ilmu ini dimanfaatkan. Kita tak nak ilmu itu bermanfaat tetapi anda tak manfaatkan. Dan saya selalu sebut juga semoga dimanfaatkan. Semoga dimanfaatkan. Bukan saja semoga bermanfaat. Saya nak ilmu itu dimanfaatkan. Jadi saya saran kepada anda untuk ambil tindakan. Tengok balik video ini jika you tak faham. Jika you tengok kat YouTube, tolong tengok video ni, share kepada orang lain yang perlu tengok video ini. Ulang balik berkali-kali kalau you tak faham apa yang saya cakap. Dan jika you perlu untuk belajar ilmu yang lebih lanjut, you nak tahu tentang Alim Academy, tentang saya Muhammad Ali Munin, you boleh subscribe dekat sebuah channel Muhammad, dekat channel saya alimacademy.net. Dan daripada situ you boleh tengok notification setiap kali saya upload video baru. Dan pastikan anda juga pergi ke website saya alimacademy.net. Dan di situ anda boleh dapatkan free book. Dan you boleh tengok saya ada servis website, saya ada buat servis iklan. Dan saya juga ada bagi free book 30 rahsia sistem online. Okay. So itu saja daripada saya Muhammad Ali Munin, founder pada alimacademy.net. Jadi insyaAllah kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu tak? Hampir lupa. Dan ingat, vision, expression to change. Assalamualaikum.